Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau nge-review laptop lagi nih. Udah lama banget gue nggak nge-review laptop. Kali ini gue dikirimin sama AMD Indonesia. Terima kasih AMD Indonesia udah mempercayakan gue kembali untuk review produk kalian. Jadi laptop yang kali ini gue akan review ini dari merek HP ya. HP, jadi dia udah menggunakan prosesor itu yang udah powerful banget nih. Yaitu Ryzen 7 5700U. Udah powerful sekaligus hemat daya. Wede. Jadi gimana nih untuk laptopnya ini? Performa dan juga user experience sehari-hari. Kebetulan ini udah gue pakai kurang lebih seminggu. Seminggu ini gue udah bersama laptop ini. Dan laptop ini tuh sebenarnya powerful banget sih. Dan dia udah menggunakan RAM-nya 8GB dan storage atau penyimpanan internalnya itu di SSD 512GB. Ya udah, ini gue mau review buat kalian laptop dari HP AMD Ryzen 7 5800U series. Oke? Pertama dari pandangan ketika gue melihat laptop ini dulu nih. Sekilas laptop ini tuh desainnya simple, nggak neko-neko. Ya bisa dibilang laptop kantoran atau pelajar. Material dasarnya ini berbahan plastik. Tapi sekilas kalau kita lihat aja tanpa pegang sih berasa kayak metal. Warnanya silver yang emang terlihat kesannya kantoran banget dah. Dan juga pastinya bobotnya udah enteng. Simple untuk dibawa kemana-mana. Layar monitor ini berukuran 14 inch yang lumayan tipis untuk bezel di sisi kanan-kirinya. Panel yang dipakai itu IPS dengan resolusi Full HD. Akurasi warnanya sih gue lihat secara langsung ini udah lumayan ya. Udah memiliki NTSC sampai 45% dan brightness-nya di 250 nits. Cukuplah buat menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan udah disertai webcam juga yang resolusinya HD aja. Tapi tergolong cukup buat sekedar kita video call atau meeting Zoom sekalipun. Keyboardnya terlihat simple, minimalis. Tapi untuk touchpad-nya diagonalnya persegi panjang ya. Dan gua rasain buat ngetik sih empuk-empuk aja, tegas gitu. Nggak lembut-lembut banget sih, tapi masih tergolong aman. Touchpad-nya nggak terlalu lebar, tapi gesturnya itu pas aja sih. Port-portnya juga tergolong cukup, dan udah ada USB Type-C. Sebelah kiri ada slot SD card yang full ya, yang ini yang paling gua suka. Terus bagian kiri ada port jack audio 3,5mm, 2 port USB-E, 1 port HDMI, 1 USB port Type-C, dan lubang power delivery. Nah, masuk ke performanya secara angka, spesifikasi Ryzen 7 5700U ini punya 8 core dan 16 thread ya. Yang udah dipastikan tipe prosesor ini adalah prosesor powerful tapi hemat daya. Pengujian Cinebench R15 dia mendapatkan skor 1300-an. Untuk main game di sini gue uji pakai game Forza Horizon 4 di settingan 720p very low dan masih bisa berjalan di atas 60 fps. Dan gue tes main Valorant 1080p low. Untuk FPS yang didapat masih bisa tembus lebih dari 100 FPS. Untuk editing menggunakan Premiere Pro, si laptop HP 14S FQ1037AU ini masih bisa banget diajak edit dengan timeline cut-to-cut yang nggak terlalu banyak animasi. Masih bisa berjalan dengan lancar, dan durasi render video 8 menitan itu bisa ngerender dalam waktu 4 menitan aja. Untuk pengalaman pemakaian kira-kira seminggu ini sih, gue bisa buat nulis skrip buat YouTube, riset-riset bahan YouTube, atau sesekali main game pun masih tergolong bisa diandelin. Baterainya yang gue rasain ini masih bisa tahan 5-6 jaman. Dan untuk produktivitas semisal Office, Word, atau Excel yang biasa gue gunakan sehari-hari ini, masih bisa diandelin banget, karena speed SSD-nya yang udah cukup banget. Overall menurut gue laptop ini ditujukan buat kalian para karyawan atau pelajar mahasiswa yang penggunaan laptopnya ini simple-simple aja tapi masih powerful buat diajak gaming santai dan editing. Prosesor Ryzen 7 5700U ini masih bisa diandelin banget di kelas harga 9 jutaan. Oke, jadi segitu dulu aja review HP 14S dengan SKU FQ1037AU dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye.